Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay. Kita lanjutin lagi game The Infected. Jadi terakhir kan kita bangun greenhouse, teman-teman, sama garasi ya. Di sini garasinya saya agak mepetin dikit ya karena nanti di kirinya itu mau saya bikin kayak benteng supaya saya bisa naik ke atas kalau misalkan di red ya. Terus untuk greenhousenya uh, greenhouse-nya ini udah saya rapin lagi nih, teman-teman ya. Jadi saya maksimalin itu di bagian sini bisa muat 8. Terus di bagian sudut sininya itu bisa saya taruh tiga tiga teman teman nih ya. Jadi saya bisa nanam itu macam macam tanaman ya. Mulai dari melon. Terus uh, ini udah pada matang tuh. Udah diambilin sama Mike. Melon, semangka, terus uh, labu, ada bawang, kentang, timun sama jagung ya. Semuanya saya tanam ya dan tentunya dengan greenhouse ini sekarang kan udah masuk musim salju nih namanya tunggu semua guys ya di dalam greenhouse ini. Nah selanjutnya hasil panennya itu kalau misalkan untuk semangka sama labu itu si Mike nya otomatis taruh di sini ya. Tinggal sediain aja storage, storage labu sama semangka. Untuk yang lainnya itu dia bakal naruhnya itu di town hall ya. Jadi kalau nanti perlu sayuran buah-buahannya tinggal diambil aja di sana dan nantinya bakal kita gunakan untuk makan ternak nih teman-teman ya beberapa yang kelebihan ya seperti itu Oke di sini uh, paling sih tinggal manage saja ya kalau misalkan ada male 2 yang dewasanya kita sembelih kalau misalkan yang lahirnya female, female yang dewasanya saya sembelih juga nih ya. Jadi rata-rata uh, saya ternaknya 44 teman-teman ya. Nah, tinggal ini aja nanti ya, tinggal dipanen aja hasil produksinya. Kayak telur dan Susunya ya. Di sini telurnya rajin-rajin saya ambilin ya, langsung saya masukin aja ke kulkas karena nanti kita bakal banyak-banyak masak, -banyak teman-teman. Terus di sini saya progres lagi nih ya. Kemarin kan saya rencananya mau bikin kayak pagar gitu ya. Rencananya mau dikesanain, cuma ternyata kemarin kita cobanya di sebelah sini, teman-teman. Di sini kan bisa ya ditaruh pagar, tapi ternyata kalau misalkan kita nih ya contohnya saya build di sini ternyata nggak bisa nih teman-teman merah ya karena mungkin uh, kalau menurut saya nih asumsi saya dia merah itu karena nggak ini guys terlalu jauh dari apa daratan ya dan di bawahnya itu dalam teman-teman nah asumsi saya karena itu jadi saya bisanya bangunnya di belok belokin dulu nih ya di sini merah saya nggak bisa pagerin ke sana terus kalau di sini hijau jadi saya bisanya Magerinya sampai sini kayak gitu, ya. Terus, sisanya nanti pondasinya saya hancurin lagi, teman-teman. Kayak gini, oke. Untuk sementara ini, uh, udah aman, nih, teman-teman. Ya, saya udah bisa bolongin tengahnya. Uh, kalau misalkan di red, dia bakal nyangkut di sini, ya. Di sini terus, uh, untuk pondasinya itu, dia ternyata kalau tinggi itu, dia nggak bisa naik, ya. Kecuali kalau misalkan ada tangga. Nah jadi mereka kemungkinan bakal nyerang pondasi nih teman-teman nantinya ya kayak gitu Terus di bagian sini sudah saya kasih spike trap ya sama ini Sama pagar yang berduri ini ya barbed wire Kalau di sini udah aman teman-teman jadi saya udah bisa defense nih di pinggir-pinggirnya Ya untuk saat ini sih belum rapi ya Nah sekarang masalahnya adalah Bangunan yang di sini ya, town hall sama bangunan yang di sana, pondasinya itu ternyata nggak sejajar, teman-teman. Jadi kan rencananya saya mau sambungin gitu ya, ternyata nggak sejajar nih teman-teman. Nih ya, tuh dia nggak sejajar guys. Mungkin bisa saya kalin kali ya. Nih, uh, walaupun bisa di ini nih teman-teman ya, bisa disambung kayak gini ya. Saya mau ambil yang di bawahnya nih. Gak bisa ya. Oke, terus mungkin saya kalin pakai uh, tangga ya, ditutupin gitu. Jadi nggak ngaruh banget ya kelihatannya nantinya. Oke, tapi kita nggak progres di bagian sini dulu ya, karena hari ini kita bakal progres untuk membuat dapur ya. Di sini test point saya masih ada dua ya. Rencananya saya bakal buka yang kompor, teman-teman, kompor teknologi ya. Terus mungkin antara ini ya water house untuk minum gratis tanpa masak atau sing ya atau gas teknologi ya karena kan kemarin saya beli gas generator saya perlu gas tapi kita cek dulu teman-teman nih kompornya itu dia perlu listriknya berapa ya? Takutnya dia perlu listrik. Nah jadi rencananya untuk apa namanya nih bangun dapur itu bakal di area sini. Terus dindingnya ini mau saya remove, dindingnya saya remove, buildnya sampai sebelah sini nih teman-teman ya sebelah sini. Oke untuk plan bednya kayak kita udah nggak main ini lagi nih nantinya nih ya. Karena kita udah punya greenhouse, plan bednya mungkin saya remove atau saya pindahin dulu sementara. Nah di bagian sini saya tutup teman-teman nantinya kayak gitu ya. Oke, karena sekarang udah malam, mungkin saya tidur dulu kali ya. Kita tidur dulu aja, istirahat. Kita mulai ngerjainnya setelah tidur aja ya teman-teman ya. Istirahat dulu. Oke, nah sudah cukup nah sekarang saya makan dulu nih ya by the way health saya udah 100an lebih ya 102 jadi orang sehat sekarang <laughs> terus kita makan ini juga ya red meat sama minum oke okay. nah kita cek dulu guys saya mau cek dulu deh untuk uh, menu ya ini kan saya belum apa-apa kalau misalkan kita punya kompor nanti kita bisa masak ini nih kayak bikin pie mix ya terus ada ada potato pie mix, terus ada meat stew, ya dia nambahin halt, ada potato pie, nambahin sun resistant, ada bacon pie ya. Jadi kalau misalkan saya dapat bahan makanan kayak labu itu bisa saya olah nantinya teman-teman ya. Di sini juga ada onion soup. Semuanya nambahin stat ya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai. Ya nanti kita bakal bangun dapur di sini. Kita mulai dari deret aja dulu ini. <laughs> delete dulu aja ya yang pasti ini bakal saya remove ya kita bikin ruangan baru ya ruangan baru oke terus yang ini kayak sih nanti kita nggak perlu kalau campfire nya masih perlu nggak ya teman-teman untuk masak air ya soalnya kita masih perlu ini ya nanti oke plan bednya kita rapin dulu ya plan bednya saya pindahin di sebelah kandang Eh, cuma nggak nanam karena kan masih musim salju. Oke, ini kan sebelumnya saya taruh plant bed ya, cuma yang di sini saya pindahin ke atas, teman-teman, ke greenhouse. Nah, semua plant bed yang di sini saya pindahin dulu ya, berarti. Eh, mungkin saya sisain dulu deh 4 deh ya. Nanti kalau apa, kalau kesempitan baru saya pindahin lagi, teman-teman ya, sementara segini dulu. Selanjutnya yang pasti nanti di sini uh, saya tutup ya, saya tutup. Terus uh, saya mau pindahin dulu Storage ini ya buah-buahan sayur-sayuran ya. Saya taruh di sebelah sini dulu. Oke, kita rapi rapiin dulu nih teman-temannya. Diawas-awasin dulu deh, pokoknya. <gih> Oke, okay, water basin ya, empat-empatnya saya taruh di situ. Terus um, ini kita pindahin uh, di sini dulu deh. Numpang-numpang <gih> ya. Takutnya masih saya gunain guys, takutnya biarin disitu ya terus um, ini kita delete ya karena kita bikin apa dinding teman-teman ntar delete oke delete nah, sudah sampai sini dulu terus di sini juga kita delete nah, sudah nah kita sekarang kasih dinding nanti kita upgrade guys saya langsung upgrade aja kali ya nanti langsung upgrade ke ini yang pakai batu bata sama semen ya yang buat pondasinya. Oke, ini kita taruh di sebelah sini. Sebentar, kayaknya yang ini perlu jendela deh. Yang ini enggak ya, yang ini enggak yang pasti di sini saya kasih ini. Nah, ini ini. Oke, terus atasnya juga atasnya mesti kita bikin dulu teman-teman nih dinding yang pertama. Oke. Terus sebelah sini juga ya, kita tutup. Ini sebentar nih guys, ini kan bolong ya. Kayaknya sih mesti di-remove dulu nih tangganya. Coba ya. Kita bikin yang ini, yang pakai plank. Oh bisa guys. Nah, ini kita tutup dulu kayak gini. Selanjutnya ini buat bikin plank nanti. Selanjutnya kita ambil plank ya di sini. Ini saya drop. Oh ya, saya pakai ini. berubah aja ya, bawa storage box. Dua ya. Ini isinya udah penuh. Nah, sudah. Oke, terus kita bawa juga beberapa plank di sini. Kita ambil sampai di bawah 75 nah sudah oke lanjut teman-teman uh, nanti balik lagi ya soalnya kan kita ubah jadi ini kita ubah jadi batu bata teman-teman ya oke saya mau ganti ini dulu ya iron pickaxe saya taruh kita ambil upgrade tool ya kita perlu ini soalnya nih teman-teman bisa langsung di upgrade nggak ya coba ya bisa teman-teman, bisa ngapain saya bawa plank ya? Jadi, ya nih, di bagian sini, oh belum ya, belum bisa ya. Belum bisa ya, kita mesti build dulu ya. Coba ya, nah terus, oh di bagian sini, guys, bisa nih, berarti nih ya, diklik lagi. Terus uh, ada dua nih, teman-teman, ada yang dari semen atau mau bikin dari brick. Ya ada dua. Kalau misalkan mau bikin dari semen itu ada dua pilihan, masing-masing butuh 10 semen. Kalau brick itu dia butuh brick aja ya tanpa semen. Dan di sini ada warnanya nih pilihan warnanya. Um, saya mau coba semennya saya lagi bikin cuma sedikit nih. ini ya segini doang. Rencananya saya mau jualan lagi guys sama juga mohon tambahin lagi mixer 4 lagi ya kayak saya sih banyak nih Oke jadi di bagian sini nanti mungkin jadi tempat pembuatan batu bata sama ini sama semen ya Oke semennya saya pindahin dulu di sini ya kita bakal ambil-ambil nanti ya Nah saya pindahin saya mau tes dari semen deh ya tampilannya kayak gimana tapi kayak sih kurang menarik nih teman-teman ada dua ya pilihannya nih coba ya eh saya pakai plank kita tetap ya masih build dulu berarti nih ya saya coba semen aduh diserang kita kan ntar ya tapi udah aman teman-teman nih tinggal standby aja diserangnya dari mana dulu nih mau oh, sebelah kiri nah tuh belasan, <laughs> oh ya nempel di sini mereka udah nggak bisa ke dalam deh intinya udah aman nih teman-teman oke, okay. cuma dua ya biasanya ada tiga nih guys, cuma dua ya, ya udah kita tucuk tucuk aja, meninggal satu, spike trap biasa udah oke okay, guys ya, ini saya belum ubah semua ke iron spike trap, udah aman asalkan sedia ini aja repair kit. Nah udah aman kita di red hari ini ya. Nah, saya minum dulu. Kita lanjut lagi di sini. Saya tadi mau tes ini yang dari semen. Nih ya saya mau cek dulu. Nanti balik lagi ini guys ya nggak apa-apa. Berkurang materialnya. Emm um, enggak bisa ya. Oke oh, kita klik. Oke nih yang semen kayak gini teman-teman tampilannya. Yang itu tadi satu ya. Sekarang yang dua. Oke bagusan yang dua sih. Cuma kalau dapur tampilan semen jelek. Ini kita ubah ke ini aja. Batu bata ya batu batanya yang warna ada biru, merah, hijau, hitam hitam kali ya hitam cuma kita perlu 10 brick per dinding kayak gitu ya Oke kita mulai ambil ini ya clay brick clay bricknya um, kita buat dulu deh pakai plank ya pakai plank ini juga kita buat dulu nanti bisa kita ubah-ubah kita build-build dulu aja. Nah, kayak gini. Terus atasnya nih. Udah bisa ya kita tutup. Tuh ya. Ini kita tutup. Tutup. Belahnya juga. Nah. Oke, planknya habis. Kita ambil dulu. Semuanya. Build dulu ya. Nah. Oke. Terus, em... Um, kita bikin yang setengah teman-teman yang ditutupin ya. Tingginya. Bentar, bentar. Nah, kita build dulu. Yang ini bisa ya. Kita ubah nih. Tuh ada pilihan yang half walls. Nanti kita ubah batu bata. Terus uh, sebelah sini mau saya bikin pintu soalnya. Nah kayak gini. Terus kita bikin walls lagi yang setengah di atasnya. Build dulu oke okay. Duit tutup nah kayak gini sebelah sini mungkin saya kasih ini ya yang jendela ah yang ini terus atasnya kita tutup ini dulu ya teman-teman ya sementara saya tutupnya pakai yang kayak gini nih mirip kayak plafon lah jadi untuk yang roofnya nanti guys ya saya butuh clay soalnya untuk bikin roof Oke ini kita build. Nah sudah, oh tingginya segini. Oke, nggak apa-apa sih. Berarti saya nutupinnya sampai sini aja nih tingginya ya. Cukup. Nah sekarang kita bikin um, ini ya wooden sailing. Kita tutup. Saya belum coba nih teman-teman nih yang sailing ya. Bisa kita update apa enggak nih? Di sini nggak ada pilihannya ya. Soalnya cuma dinding yang ada pintunya jendela half wall sama roof aja yang bisa kita upgrade guys ke ini ya ke brick berarti atapnya nggak bisa teman-teman yang ini ya kalau pondasi bisa dan kita butuh lock oke locknya kita ambil dulu yang di sini saya perlu di sini kan ada 6 ya 6 kali 3 Oke, kurang satu ya 6 6x... kali 5 eh 6 kali 5 3 kali 5 15 Lock Saya perlu Locknya Bisa nggak ya di sini Oh bisa tuh Bisa saya simpen Nah sekarang kita ambil lock Bikin plank dulu di sini Biasa dia terus ya Planknya Nah, kayak gini terus kita taruh di sini nya kita perlu 15, tapi karena ada ini teman-teman, ada storage box ya di atasnya nggak bisa muat 10, kita perlu banyak lock soalnya. Oke nih kita taruh dulu. Oke satu lagi, satu lock lagi. Nah sudah terus kita butuh plank lagi ya planknya di sini eh, habis Oke kita mulai lagi bikin lagi teman-teman di sini nah sekarang tinggal dibuat dulu ya ditutupin dulu nah kayak gini oke oke udah <guluh> enak nih teman-teman nih kebutuhan lock sudah disediakan mic plank juga udah banyak ya Uh, plank saya cukup, teman-teman. Nih, bentar nih. Oke, okay. tinggal lock aja. Ambil lagi ya, locknya. Oke, lock kita ambil lagi. Uh, tadi kurang berapa? Sebentar, duit lagi di sini. Nah, sudah, terus kita ambil lock bawa aja dulu kali ya di gerobak takutnya nanti saya perlu blok lagi ah oke okay. lanjut kita bekerja nih uh, kita taruh di sini sudah di sini kurang satu nah sudah teman-teman Nih kita udah tutupin ya, udah diperluas nih. Oke, tangganya untuk tangganya mungkin saya remove kali ya. Atau biarin begini guys nih antara itu. Untuk tangganya nggak apa-apa ya guys ya. Ada dua. Jadi tempat masak di sini. Uh, lemarinya mungkin saya pindahin ke sini nanti ya. Kabelnya masih diatur lagi teman-teman. Ini prep table ya prep table nya nanti kita atur lagi terus alchemist saya pindahin lagi di sebelah sini alchemist nya ya, sementara saya taruh di sini lagi terus uh, lampunya kita pindahin dulu dirapihin dulu teman-teman apa namanya naro naronya nanti nih karena kita mau taruh ini guys nih di sini ada furnitur khusus dapur ya oke nanti untuk yang upgrade nya belakangan ya yang pasti semennya enggak jadi kita ubah semuanya nanti jadi brick teman-teman untuk uh, yang apa nih namanya pondasi uh, fondasi itu kita langsung upgrade guys butuh 15 semen terus yang uh, sailingnya bisa ternyata tuh kita nggak pilih dari sini ya pilihan bikin batu bata atau apa kayak kayak yang bikin di dinding kita langsung ketok itu butuh 6 semen ya Oke saya mau hitung dulu nih karena kita bakal sekalian ini aja guys upgrade ya tapi mulainya dari sini dulu bagian sini dulu kita hitung pondasinya e, dulu teman-teman ya di dari sini nih 1 2 3 4 ya 4 kali 3 12 12 kali 15 nah itu jumlah semen yang kita butuhkan terus yang atasnya kita mulai dari sini juga berarti sama ya 12 kali 6 total semen yang saya butuhkan 252 atau e, kalau di sini kita butuh 25 ya Nah cukup teman-teman nih di sini ada 2, 260 pas banget pas banget 260 260 semen cukup buat pondasi sama yang atasnya ya Nah untuk brick-nya itu kita kan mau ubah semua nih saya butuh berapa nih hitung hitungin dulu ya hitungin dulu

cukup teman-teman ada 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 nah di sini ya nih 200 kita ambil satu storage box nah di sini ada ini teman-teman nih -teman, ya bagian placeable terus furnitur bagian kitchen ya di sini kan dibagi-bagi nih yang baru di versi saat ini nih ada buat tempat tidur ya yang dapur ada ini ya guys ada konternya Terus nanti kita bikin kamar mandi juga butuh teknologi ya. Teknologinya kayaknya yang dari itu tuh, yang trader. Terus ada living room, tempat makan. Terus yang lampunya ya, lampunya belum dibuka. Aturnya itu bangku doang guys, kayak gini ya. Nah yang mau saya bikin di sini adalah tentunya nanti ada singnya ya, cuma belum saya buka. Kita naruh yang konternya dulu aja, prep tablenya ada yang model counter teman-teman nih bagus ya kayak gitu ya oke oh ternyata kita butuh touch sebentar wah kita buka di itu dulu guys kita beli dulu belanja uang saya harganya 50 ya bener nggak ya bukanya di itu saya cek dulu nih kalau stuff itu metal stuff doang ya ini kita buka dulu ya. yang pasti kita bakal buka stuff waterhouse itu waterhouse doang sing sing doang oil distiller yang buat gas doang teman-teman berarti kita mesti beli dulu di trader oke biar sekalian ya nah sekarang jam oh masih siang ya udah sekarang kita belanja oke seperti biasa ada zombinya ya cuma saya lewatin aja kalau misalkan dikejar baru kita lawan <tuh> nah langsung aja kita berhenti di sini nggak dikejar ya aman Oke, okay, kita berbelanja lagi. Halo, Bu. Nih, kita cari um, kitchen furniture ya. Nah, ini yang kita perlukan, teman-teman. Saya beli ya. 50 aja. Atau sekalian, guys. Sekalian kali ya. Nih, saya buka dining. Eh, dining. Living ya. Living, dining. Udah habis, teman-teman. Poinnya. <laughs> living sama dining aja ya. Nah nextnya Saya buka duluan deh nantinya ya Yang furniture lain Oke berarti udah bisa nih guys Trainer counter Oke kita lanjut lagi guys Nih udah kebuka ya uh, furnitur, Terus kitchen Oke nih ya Tuh udah bisa saya buat Oke kita bikin counter itu perlu plank sama nail aja ya Yang food prepnya juga termasuk Nih yang buat pengganti food prep table ya kita bikin counter-counter. Oke, counter di sini. Kita bikin nanti terus uh, sama ini. Metal stove ya. Kompornya satu aja kali ya, cukup. Mana dia? Metal stove-nya di kitchen. Nah, ini dia. Oke, modelnya kayak ini ya. Tempat perapian gitu. Ini ya, modelnya kayak gini guys. Stove-nya saya taruh di di tengah-tengah aja kali ya di tengah-tengah di sini. Nah, terus saya mau bikin counter tapi kayaknya kesempitan nih. Coba dulu ya. Ini counter yang ini nih. Uh, counternya yang tengahnya itu yang prep. Yang tengahnya yang prep ya. Nah, yang ini. oke sebentar, kesempitan gak ya? Kalau kesempitan, saya build-nya dari sini nih. Nah, dari sini sebentar nah kita build di sini trapnya satu ya terus sisanya yang lurus saja main nah, ini di sebelahnya aduh udah kedinginan ya bentar um, saya udah pakai baju ini sih hangat semua kita perlu ini guys waduh lagi badai ternyata kita turunin dulu deh guys kita kan lagi kerja nih di bawah call heaternya kita pindahin ke sini dulu ya ini biar hangat oke tinggal kita nyalain aja kayak gini oke lanjut aman ya suhunya terus kita bikin lagi blueprintnya dulu ya ini pojoknya kita kasih yang corner counter kayak gini teman-teman Bentar, kayaknya sih saya majuin ke sini kali ya. Oke, okay. pas nggak ya? Kira-kira. Coba ya kita kasih counter lagi di sini. Di sini ya satu satu lagi. Sebentar, ini nggak bisa kita pindahin teman-teman. Oke. Okay. Jadi di sini nanti counter ya. Paling sih ditempel ya. Terus di sini nanti saya mau naruh yang itu tuh yang drying rack. Nah, biar bisa akses ini ya. Di sini nggak saya kasih counter, di sini juga. Oke, kita buat dulu deh segini dulu deh, teman-teman ya. Yang pasti kita butuh banyak nails. Ya, nailsnya kita bikin dari sini aja. Kita ambil 200 ya 200 nail aja langsung kita buat 200 nail wheel terus kita butuh plank lagi teman-teman oke kita bikin sekarang counternya dulu ya yang pasti dulu di sini nah build ya oke nih ini prep table ya guys model counter ambil semua plank udah Uh, kita bisa nyimpan guys. Ternyata ini kayak ini ya, konternya kayak storage. Oke, okay, nice. Saya bisa nyimpan tambahan makanan di sini di konter. Oke, okay, selanjutnya kita bikin ini juga ya. Iron ingot 25, firewood 8, screw 10. 25 iron ingot. 25 iron ingot. Uh, firewood 8, screw 10 ya. Kita butuh screw Screw satu ini dua puluh ya, renceng oke. Okay. Saya butuh ini buat bawa lima lagi, satu dua tiga empat lima oke. Ini kita taruh di sini ya, sip. Nah, sekarang kita build stop dulu ya, stop biar bisa saya pindahin, guys. <laughs> Oh ya firewood ya. Firewood, bentar, 8 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini saya ambil lagi. Oke, selesai stove-nya di sini kita bisa masak empat sekaligus dan perlu ini ya. Kol ya. Oke, sebentar nih eh kolnya ada nih di sini. Butuh api ya. Nah nih kita taruh kol bahan bakarnya terus nanti kita masak teman-teman sebentar saya ke mau oh, kepanasan sekarang matiin udah nggak badai <tell> ya ya oke uh, sama juga saya mau masak air nih bentar nih masak airnya di sini dulu guys sementara nih nah masak dulu ya apinya hilang guys kita pindahin. <tuk> Sebelumnya masih ada ban bakar. Nah, masak dulu ya. Di sini masak air. Oke, oh iya saya belum ngasih makan hewan. Kelupaan. Kita cari dulu ya makanan di sini. Tuh ya banyak tanaman guys. Waduh ini udah basi dagingnya. Iya tuh banyak. Cuma dia random. naruh ininya sayurnya. <tuk> kita kasih hewan ternak dulu ya jagung oke jagung saya ambil nih kebanyakan ya soalnya jagung timun ya jagung sama timun aja yang saya kasih nah udah kita empanin dulu teman-teman ntar meninggal hewan ternak saya oke um, female female Nah yang kayak gini ya Ini kan yang anakannya female 2 Yang female dewasa ya Kita sembelih aja teman-teman ya Sebentar nih Saya kasih makan hewan ternak dulu Sampai full Nah udah enak nih teman-teman nih uh, Sayuran banyak ya sekarang Karena udah punya greenhouse Oke terus sisanya saya taruh di sini dulu Oke, kita sembelih dulu ya. Atau nanti ya, nanti deh. Nanti kita sekalian masak guys kalau udah jadi. Dapurnya ya soalnya. Nah, terus saya mau matiin. Saya butuh ini. Air. Oke, kita matiin dulu. Ini udah matang ya. Wah, sekalian ini guys harusnya. Masak lagi sisa tiga tapi nggak bisa masukin air kotor ya oke kita lanjut di sini jadi saya udah bisa pindahin nih ya pindahin stove nya sayangnya stove nya nggak ini sih tingginya nggak sejajar guys oke kayak gini gak apa apa deh ternyata dia nggak perlu listrik teman-teman ya cuma satu sih kayaknya cukup ya satu aja Uh, atau stopnya di sini kali ya tapi ada ininya guys tuh belakangnya nih <laughs> belakangnya nih enggak nyambung kalau saya taruh di tengah-tengah ya jadi aneh ada ininya juga ya <laughs> ini mungkin saya kasih ini kali ya nanti tutupin aja kali ya tingginya jadi aneh guys nih ya ini saya tutupin nanti ya sebentar nih kita rapin dulu lewatnya nih oke terus um, ini saya pindahin dong berarti ya kita bikin ini juga guys satu lemari ya tambahin lagi deh satu-satu ya nanti nambahin lagi kalau kurang lemari es ya yang saya buka di awal-awal kitchen ya butuh iron ingotnya 25 juga Oke okay, sebentar ada guys bisa bikin dua malah nih ya iron ingot kita naro lemari esnya di sini aja kali ya sekalian sisanya nggak saya naruh apa-apa guys kalau sebelah sini ini kan masih kosong ya di sini kan masih kosong buat naro itu kali ya Empat makan <laughs> meja makan dan lain-lain oke saya taruh dulu di sini coba ya cek lagi uh, dining room ini udah saya buka ya empat makannya kita butuh nail guys di sini ada banyak table ya ada ada banyak table pilihannya ntar nih saya masih klik lagi guys keluar ada yang round table ada yang glass table saya mau pilih yang kecil guys karena saya sukanya sih yang minimalis <laughs> yang ini nih yang saya suka saya taruh di sini ya butuh glass iron ingot 2 screw 5 Ambil dulu deh. Bikin itu dulu ya, meja. Lasnya tadi butuh berapa? Aneh ambil 20. Oh, butuh 10. Nah, ini ya. lagi juga makannya ini enggak di meja beneran ya. Cuma buat pemanis saja. Furnitur ya dekorasi. Nah, sisanya ini, Guys. Tempat duduk. Tempat duduknya yang ada tiga ya. tiga tiganya dari kayu ada yang dari ini nih yang paling mahal nih guys buat chair yang C dia butuh animal hide oh kecil teman-teman ternyata <laughs> ini kayak bangko anak TK nih playground nah saya bikin dua ya di sini tinggal dikasih candle candle aja ya lilin <laughs> atau vas ya oke di sini saya perlu nalik narik ulang ya ke sini nanti nih relaynya di sini sampai sini cuma nggak saya matiin dulu nih teman-teman ya Pak dulu kayak gini aja sih ya di sini nanti sisanya lemari es berarti kayak gitu atau ini saya pindahin ya biar nggak aneh ini di sebelah sini masaknya diapit gitu kali ya nah kayak gini biar nggak aneh ya nah sisanya saya maksimalin pakai ini nanti lemari es ya cuma untuk sementara kita bikin satu nih butuh iron ingot 25 oke kita ambil lagi iron ingotnya langsung nah, saja kita bikin lagi lemari es iron ingot 25 cooper ingot ya cooper ingotnya tadi butuh berapa sebentar ini kita taruh dulu 20 3 electrical parts nya 10 1 2 3 electrical parts nah yang ini ya ada oke kita ambil nah sudah kita bikin lemari es sekarang teman-teman build ya satu lagi oke satu lagi nah udah teman-teman <laughs> uh, ini kulkas dua ya dua oke akhirnya saya punya dua kulkas nih satu saya simpan full telur deh kayaknya butuh telur guys yang ini mungkin full telur nah sekarang ini udah sih guys nih lewatnya kayak gini ya ini stofnya di sini di sini untuk lemari es sebentar nanti uh, yang yang didid di dindingnya belakangan ya kita rapin sekarang ini drying racknya di sebelah sini sebentar put uh, ininya bacarnya tetap ya Oke, saya taruh di sini. Terus kalau mau nanam lagi di sini bisa empat aja cukup. Oke. Apalagi nih yang kita taruh dirapin lagi ya. Food prep yang ini nggak perlu dong, berarti ya. Kita delete atau tetap nih, teman-teman nih. Kalau tetap saya taruh di sini dulu nih. Ya. Saya taruh di sini food prep. Terus Nah ini nih Taruh mana ya Saya masih perlu ini guys Buat masak air soalnya Masak air Biar matang Campfire nya di sini Ya nah, ini kita build dulu guys Biar bisa saya pindahin Animal hide nya 2 Plank nya 8 Nail Plank nya kurang 5 Oke plengnya Plank nya kita taruh di sini deh Empat teman-teman nih satu lagi mana ya <gifat> di sana ya <gifat> kita bikin plank lagi ya rajin-rajin nah sekarang kita ambil kita ambil bentar saya perlu 20 aja eh 20 semuanya ya semuanya eh habis kita taruh semuanya di sini nah ambil lagi dua di sini satu dua Oke, ini belum mengambil yang ini ya, guys. <laughs> planknya. Nih, saya kan stok lagi nih 50. Eh 50. Berapa ya? 20 ya kalau nggak salah ini atau 15. Di sana juga 5. Masih punya banyak plank guys saya ya. Oke, planknya taruh sini ya. Nanti kan kalau perlu tinggal diambil di sini. Nah, udah. Saya perlu 5 aja sih planknya kita build oh ya animal hide-nya ada di sana makan nanti guys gampang kita saya makan resin aja nanti nih telurnya langsung saya ambil ya langsung saya ambil terus saya mau ambil animal hidenya di sini yang sebelumnya kan habis guys saya jual ya soalnya animal hidenya ada di situ doang oke nih kita buat guys nih e, bagus nih empat dudukannya ya kita taruh di sini satu oke satu lagi di sebelah sini Nah, bangkunya kecil ya. apa-apa deh. Saya sukanya yang minimalis, teman-teman. Nah, sementara masak airnya di sini ya. Saya perlu masak air soalnya. Terus, um, firewood firewoodnya kita taruh di sebelah sini. Oke. Terus, um, ini ya. Seatnya. Storage seat saya taruh di sebelah sini dulu nah udah rapih oke okay. nah kita lanjut lagi teman-teman di sini kita delete ya berarti ya soalnya aneh teman-teman tuh stove-nya ada itunya apa tuh ya pipa saya berarti taruh ini eh apa berarti saya tutupin guys saya tutupin ya ini pakai yang ini aja tutupin oke okay. di sini juga ya berarti saya butuh 16 plank nah sudah kita build dulu oke nah jadi gak ya kita tutupin dinding seperti ini oke nah berikutnya kita rapiin ini kabelnya ya untuk masang kabel yang atas itu sebelumnya saya bikin ini teman-teman nih saya bikin tangga sementara ya saya perlu ini teman-teman Nah, ntar habis itu saya delete. Soalnya nggak nyampe, guys. Ini saya bikin di sini. Dan butuh lock sama plank. Habis itu di delete, teman-teman. Oke, kita bikin tangga dulu buat rapihin kabel ya. Ini kabel yang emang repot sih sebenarnya. Nah, udah. Oke. Uh, relay yang awal di situ ya. Jadi kita pindahin dulu. Pindahin relaynya tinggal ini sih Tinggal pencet N Nih cuma tricky Oke okay. Nih Nah tuh ya bisa Diambil Oke okay, kita pindahinnya sini aja Nah ngerapin kabel nih guys ya Oke okay, terus Kita pindahin ini dulu switchnya ya saya perlu switch kalau misalkan mau saya matiin ya walaupun sih sebenarnya on terus ya on terus switchnya saya taruh di sini switchnya salah ya eh bener ya ngadepnya ya nah selanjutnya relaynya yang di sebelah sini kita pindahin di sini ya oke terus yang di bawah juga nah di pojok guys sebentar nih ini saya pindahin dulu nah supaya rapi ya nanti dari sini ke masing-masing kulkas -masing cuma kayak kita kalau mau rapi lagi taruh relay ya di sebelah sini nih kalau mau rapi ya berarti kita bikin satu relay lagi teman-teman di sini ya oke iron ingot guru saya habis koper ingot sekarang jam berapa nih udah mau malam lagi guys belum kelar ya seharian skrunya kita ambil aja di sini nah sudah nama wire ya wire lagi nanti um, kita ambil wire oke terus plengnya mau saya taruh dulu di sini nah sudah nih teman-teman uh, kita tarik dulu Ke sini ya, nah sudah terus. Yang ini kita copot aja, atau kita pindahin aja ya. Cuma mau saya sambungin yang ini nih, guys. Yang dari sini, yang dari tengah ini, saya delete dulu. Oke, delete semua, <laughs> sambungin lagi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, udah nyala tuh dari sini ke sini, nyalain aja dulu ya nggak apa-apa habis itu baru kita rapiin teman-teman nah nih tinggal dirapin, tinggal dirapin, tutupin ya oke di sini terus satu lagi di sebelahnya dempetin aja ya nah terus nanti kita tambahin lagi guys nih harusnya sih muat empat ya semoga aja semoga aja muat empat oke sudah ini udah, uh, ini kurang ke kiri ya. Ntar, coba ya, saya rapin lagi. Susah guys, <laughs> ada pilar soalnya. Oh dari sini, dari sini nih. Nah di sini aja deh. Jadi aneh ya, tapi ya, nembus. Oke, okay, nggak apa-apa deh teman-teman. Oke okay, nanti pasang lampu ya sisanya. Paling ribet kayaknya lampu deh guys. Soalnya kemarin saya pasang kulkasnya itu agak ribet nih teman-teman nih oh ya. Oh iya, oh iya, oh iya, kaget saya guys kita diserang. Nih sebelah sini nih biasanya. Oh ya udah nempel dia. ntar, tunggu 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 takutnya ada temennya. oke, okay, aman ya. Nah udah tinggal kita tusuk tusuk aja. Oke, meninggal deh. Enaknya ini guys nih, saya bisa lompat-lompat. Ya, nggak perlu muter ke depan <laughs> ke pintu. Oke, selesai. Untuk rapihin kulkas sudah, ya. Sisanya tinggal kita upgrade kayak gitu ya. Ini udah sih teman-teman kayak gini aja dapur barunya ya. Kita mulai upgrade dari sini ya. Tinggal diketok nih guys, 15. Tuh ya Ini dia fondasi semennya Butuh banyak banget semen nggak ada pilihan ya selain semen Habis teman-teman Wow ngeri nih Oke saya sekalian bawa aja deh Nih sekalian kita upgrade yang atas ya 6 Oh kayak gini tampilannya ehm, Bagus sih ya bagus nah ini kita ketok 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 semua oke yang bawahnya juga di sini ketok fondasinya um, remnya juga bisa kita ini guys nih upgrade ya bentar bentar saya masih bikin semen lagi nih kurang nih oke sampai sini dulu ya semennya banyak <laughs> mau nangis nih, nah udah, <laughs> oke, okay. nah tinggal getok, yang ini pastinya break breaknya yang dark ya, langsung kita getok, eh kok nggak bisa, bentar teman-teman, uh, ini ya, oh bisa nih bisa, nah tuh pilih lagi guys ini beda soalnya nah yang ini dindingnya kita ubah yang dark ya oke okay, tuh nah <laughs> nah rapian oke okay, terus yang ini brick deh saya nerusin ini deh bricknya merah brick merahnya sampai sini ya brick merahnya sampai yang sini nih yang tangga oke okay, kita ambil lagi nya. Terus kita ubah teman-teman yang merah ya. Nah, kayak gini. Oke, yang merah, nih yang ini. ini kita ketok aja. Oke, butuh 6 ya. Eh nah, yang ini beda. Yang ini dulu. Nah, terus yang atasnya kita pilih dulu di sini. Warna merah. Nah, yang ini. Oke, okay. yang ini. Oke, okay. sudah di luarnya juga ya sama itu ya tampilannya kayak gini guys. Sudah kayak benteng. <laughs> terus um, ini saya pakai bentar, bentar. Nih kalau semen kayak gimana ya tampilannya? Nih kita pak kita ambil semennya. Terus dia butuh 6 semen aja ya kita getok jelek sih teman-teman nih ya udah deh nggak apa-apa jelek sih guys bener <laughs> ya udah deh nggak apa-apa ya terus kita yang ini gelas nih ini gelas gelas ini gelas ini gelas aja deh sekalian ya gelas nah di sini kita terusin pakai brick aja ya jadi kita ambil break di sini ambil Oke, okay, terus kita build ya yang warna hitam, ya hitam. Oke, okay. tinggal kasih pintu ya nanti. Terus yang ini hitam seperti saya, ya hitam. Oke, okay, yang ini kita ubah lagi hitam. Nah, sudah. Oke, bagian sini sudah rapi. Oke, berarti mesti kita delete, teman-teman. Delete lagi ya. Delete. Biar melihat pemandangan ya sama kalau misalkan diserang ketahuan. Kita delete lagi bagian sini ya. Semuanya bakal kita tutup. Oke, kita buat diri sini. Nah, jadi oke. Build sip build oke okay. nah sudah teman-teman sekarang kita bikin half wallnya apa tuh yang lewat oh rusak ini kita tutupin tutupin oke okay, sudah build uh, skrunya habis ya skrunya habis Bentar. saya belum ke ini lagi teman-teman yang ambil apa ore-ore lagi tuh ke aduh salah ya ore ke ini ke gua-gua lagi teman-teman ya jadi nanti banyak lagi teman-teman materialnya oke okay, kita buat lagi ambil steel ingot sama glass ya glass nah buat Oke sudah semua teman-teman wih keren terbuka ya jadi ya terlihat seperti terbuka oke <laughs> di laut tapi karena ini ya musim salju wah keren guys nah tinggal rapiin deh ini udah nih teman-teman ini oh iya sama ini jangan lupa pintu ya kita bikin satu pintu di sini pintu kaca terus di sini bisa nggak ya pintu kaca oh bisa untuk kaca aja ya dua-duanya oke steel ingotnya saya perlu empat ini sekalian saya rapiin taruh sini oke kita ambil empat steel ingot lagi satu dua tiga empat nah asik nih guys udah punya dapur nih tinggal dijajal aja ya nah oh. udah teman-teman Um, saya mau kebukanya ke sana, guys. Delete lagi ya. Oh, berarti dari sini nih build -nya. Bener nggak ya? Coba ya, coba ya. Atau sama aja. <laughs> Jadi rugi. Pilih ingot saya minus satu. Oke, okay. kelasnya kurang dua aja. Ah, sama aja guys. <laughs> ya udahlah, atau jangan ditutup aja kali ya, Jelek guys. Kebukanya kesana ya. Oke saya mau naruh nih, cuma caranya mesti naik dari atas kayak gini. Oke kita lanjut lagi. Oh iya ini bisa saya terusin ya di sini, di sini. Nah, Singnya di sini kalian ya nanti. Oke, um, sing sing airnya nggak ada guys kita buka yang waterhouse dulu deh kayaknya saya butuh test point lagi ya test point lagi oke lampunya kita taruh di sini ya sebagai penerangan nah sudah satu lagi kita taruh di sebelah jelek guys di sini kegedean <guruh> taruh sini aja pojok nah udah oke sudah rapi nih teman-teman Nah sekarang kita jajal bikin ini makanan ya dari kompor. Pertama-tama kita ambil dulu betinanya kalau bisa yang ini guys yang baru keluar susu. Nah yang ini nih 40 bacer ya. Bacer. Oke. Terus yang ini enggak yang ayam. Jangan kita perlu ini guys nih kalau nggak salah kita bisa bikin ini deh. Panci ya. Oh iya bener. Nih Iron ingot 2 di workbench terus ada pot kita bikin ini dulu guys pen panci sama ini nih ya pen satu entah deh nih ya sekali pakai atau bisa terus-terusan pot sama pen ya udah saya bikin nih terus um, ini ya berarti ditaruh kayak gini dong bener nggak ya oh iya bener ini pot eh ini pen panci ini pot kita bikin dua-dua ya berarti benar nggak ya bikin lagi ya panci kuali kuali <laughs> pot ya pot oh berarti kita mesti taruh ininya dulu penggorengannya dulu kayak gini nah yang benar gini ya terus baru bisa kita taruh steel mixnya oke steel mix bisa dipanci oh ya dipanci doang ya Nah, udah. Udah <laughs> nih guys, tinggal masak aja. Tinggal dibakar. Sudah. Nih, jadi meat stew. Oke, selanjutnya kita masak apa, Bu? Coba, saya mau masak ini deh, onion soup. Oke, kita bikin satu menu-satu menu dulu nih, temen-temen. Ini -temen udah jadi tuh. Nih, ambil ya, meat stew-nya. Oh, bisa dipakai terus-terusan nih, guys. Nice. Akhirnya saya punya meat stew dan dia spoish-nya 4 jam. Nice buat nambahin health ya. Saya butuh clay, teman-teman. <laughs> clay saya ambil 40 deh. Terus bikinnya di workbench ya. Clay bowl. Coba ya. Clay bowl. Nah, nih. Takutnya suka. Waduh, banyak. Kebanyakan. Kayak kebanyakan nih. Bisa dijual nggak? 0,04. Waduh kebanyakan guys. Nah, kita taruh di sini. Nah, takutnya sekali pakai teman-teman. Takutnya ya. Nah apa apa saya simpan dulu di situ. Saya bingung nih bikinnya. <takutnya> Aduh gimana dah? Airnya dulu kali ya. Nah tuh air. Bawang oh kayak gini. Oh enggak. Tunggu mateng, tunggu mateng. Udah tuh teman-teman tuh, udah. Ini jualan panci mahal juga tuh teman-teman 72. <laughs> Pancinya ya. Yang ini 50 ya. Pakai ingot doang guys bikinnya Mahal juga ya. Boleh nih teman teman-temannya cuma bawa banyak ini guys. <laughs> boleh tuh, boleh. Teman-teman ya, kalau nanti kebanyakan iron ingot, jualan ini aja nih panci ya yang bener. Oke nih kayaknya udah mateng bentar sebentar nih ya tuh onion supnya udah ready kita coba ceduk. nah yang bener kayak gini nah ini dia akhirnya saya udah bisa bikin onion soup ya sop bawang spoilsnya 4 jam juga dia nambahin toast ya oke coba deh makan tuh dia nambahin toast. oke apa tuh yang naik tadi tors saya ya jadi 106 terus bisa juga masak air di sini tuh ya Nice nih, saya masak lagi aja. Hahaha, <laughs> bisa dua guys. Jadi ini udah nggak perlu teman-teman campfire-nya ternyata. Saya delete aja ya. Oke. Okay. Nah, sudah teman-teman nih. Saya punya dapur. Ya. Wow. <laughs> Oke okay, guys, sampai di sini dulu ya untuk game infected-nya. Bagaimana menurut kalian dapurnya? Nanti tinggal ditambahin sink satu ya. Sama kulkas lagi. Semoga aja bisa empat ya. Bisa empat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di next video. See ya, guys! Bye bye!